Saya tahu dari saya sendiri. Karena saya adalah salah satu juri dari lomba lukis itu. Ini lukisannya, Pok. Mau pingsan, produk terserah. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Buruan telepon. Iya, baru gue pengen ngomong. Telepon siapa? Telepon siapa? Mau tahu aja dia udah ngomongin kan? Tahu. Iya, telepon. Berapa nomornya? 375-250. 155. Berahan. Pasar uang. Halo? Rumah sakit jenazah. Salah sambung gua. 103. Kagak 200. 3. 150 aja. Dah, bener. Bego. Apa sih maksudnya? 200, 150. 200. 3, 150. Aturannya 50 naik, tadi 25. Nomor cantik. Halo? Kamu? Mas Gaper ya? Ada yang mau ngomong nih, bentar ya, bentar. Halo Mas Gaper. Kenalin, ini Mila Carmelia. Gede tapi nggak bagus. Banget. Ah, bercandanya. Ini cakep kok, nyonya cakep. Namanya siapa? Nama saya? Nama saya Gaper. Tapi saya lebih seneng kalau dipanggil Nicholas. Nicholas, Nikomodo. Tadi baru ngomong Nikomodo. Makasih banget. Iya. Nicholas ya? Kenapa jadi begini matanya? Ingat nggak sama Aye?
Kita kan sih, inget-inget dong. Dulu kan kita pernah nonton tuh di bioskop Senen. Dulu filmnya kalau nggak salah waktu itu ya, Beranak dalam Baskom. Ya ampun! Siapa ya? Ya ampun, inget-inget. Gira! Iya! Tante Gira! Gira, ya ampun, lu gak berubah ya Gira ya, dari dulu lu tetap tua. Makasih sih, makin blasem ya. Makasih, lu juga tetap nyentre, gak makin mulus aja kulitnya, makin itu, makin licin kayak areng. Duduk. Duduk boleh. Makasih. Pengen didudukin takut pecah. Makasih. Ya, kok bisa sih dapetin mantan pacar? Ih, kincel begini. Iya dong. Duh nih dia mantan pacarnya yang ganteng banget. Mirip pi. Iya. Mirip siapa ya? Mirip apa? Suneo. Lagi mirip lagi ada aturannya tuh komedian. Seduh. Lu jelek masih ganteng kan saya? Oh gitu. Jangan menghina diri sendiri. Nah, saya budi ya. Ngemeng-ngemeng nih tamu gak dikasih minum kok agak seret. Ya inisiatif dong. Iya gimana sih? Mas Casper mau minum apa? Gaper. Ambil airnya. Mau kemana? Ambil air. Oh iya lupa. Nicholas. Nicholas jatuh. Boleh dilihat? Boleh. Waduh. Nih udah jadi lukisannya nih po. Pemilih tuh. Bagus ya gambar pemandangannya sangat indah. Kayak nyata ya. Iya. Ini kayaknya sih. Soalnya nggak nyata, abstrak. Situ sama maknya ya kayaknya ini. Kayaknya Ayu jadi pengen dilukisnya sama Mas Niko. Boleh. Bisa. Oh bisa, bagus banget tuh. Ini bakal menjadi sebuah karya yang dahsyat. Ya kan, nanti akan saya kasih judul, ya, itu Dua Wanita Takabur Dilukis Bersama Buaya. Buaya. Ini agak-agak nyambung, gak apa-apa. Lanjut aja. Kamu aja boleh deh. Boleh. Mas, eh juga mau dong dilukis. Ini minum-minum, lupa. Tapi ayo dilukisnya ame bunglon aja, kalau kagak ame kadal. Apa ya? Iya kagak mas? Dilukis. Iya dilukis. Pantes dilukis. Iya berarti kebanyakan ngayal biasa. Kebanyakan ngayal. Lu mah pantesnya ame apa? Di apa ya ame? Dilulurin. Berbicara empat kaki dengan pemilik. Silakan. Tuh agak empat, mana kenapa jadi enam nih? Harus nih. Terima kasih. Pemilah, saya mau kasih tahu kenapa anak empok Jas. Oh gitu. Belum ngomong. Kenapa Justin sama Britney nggak menang lomba lukis? Karena empok telah berbuat corong. Kagak ngatri, jangan bercanda. Bercanda, saya duda bukan canda. Empok waktu itu pernah pesan lukisan. Lukisan yang Mpok pesen dari saya, ternyata Mpok kirim untuk ke lomba lukis atas nama anak Mpok, Justin dan Britney. Nah lo, Britney dan Justin. Justin dan Britney. Sama aja. Tahu dari mana sih? Masih tuh kabarnya masih simpang siur. Dengar-dengar doang, Pak. Belum jelas kabarnya. Saya tahu dari saya sendiri, karena saya adalah salah satu juri dari lomba lukis itu. Ini lukisannya, Mpok. Mau pingsan, mau meledak, terserah.